السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل نية صالحة وعلى ما به سلفنا صالحون أجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ilahil Ma'bud Wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud Wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mahmud Wa ala alihi wa sahbihi Adada kulli syaqiyin wa mas'ud Amma ba'du Para alim ulama, para kiai, para sesepuh Hingkang tansah kawulah hormati Sedaya kemawan Bapil khusus Al Karim ke Haji Bunyamin Hasan, ke Haji Ali Hanan Hasan, ke Haji Yahya Hanafi, ke Nur Hasanah, ke Inurul Huda Hashim, Kus Kausar, Al Karim Ibnil Karim Ibnil Karim, Uki Kus Sabrang, Mila Purun, Jani Kesel Kulonik Purun, Riki Mergo, Nyabrang Tekan Kausar, Tedak, Bukan aduh-aduh. Kek sopong ngombe banyu al kawasan iku maya serobu hulaya tuma umi mbak abada. abadah. ngombe banyu kausan, iku gak bakal ngelak salah wasi. Alhamdulillah. Nah iki aduh iku yang kok karek nyabrang ya tak parah nih. Alhamdulillah. Gus sabrang yang kan hormati. Segenap keluarga pondok pesantren al-fatah yang kan hormati. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakdhe mireng wau koyo saking al-kausa. Sing intine kula sing kula mirengake intine aja main-main karo wong wedok. Ibu. Perga wong wedok niku aja mbok kandhani nek awan dadi teklek, nek bengi dadi lemek. Wah. Terus nek sore mbok mek-mek ngono hah. Niku jenenge ngenyek ngene mengki. Ibu niku Masya Allah. Mau diceritakan no, no anak sing selalu membersamai ibu nenek dahar ganjaran ini sampai luwes sok sing perang fisa bidah. Wonten cerita mele Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibni Sayyidina Husain Ibni Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku lek aku nek mangan bareng ibuku kawani bareng iki mung kancan itu neng meru banget bareng dahar betul banget. Kenapa? Mereka aku pedih nih, aku juga iba. Terus mau bahagia hati nih ibuku, mau api ibuku kepengen. Telo aku juga iba, ibu gak sih Aku pedih. Jadi mau ngancam itu neng ramani juga apa-apa. Neng sampaian beri pun. Jujur mawon. Neng bodoh ngopor kata ibu yang juga. Suami so, ibu ikut bahagia bu. Ibu kayak ibu ini wes yang kerain enak. Alhamdulillah

Lah para rawuh uin akan dibunuh ya akan Allah Subhanahu Wa Taala saat niki kita kirim pandu 100 hari ini ibunyai uswatun kenapa kok ono hitung ginoh 100 ginoh 40 100 mendak tahu hole ono Holland tapi turun gini apa gitu intinya adalah kirim pan alhamdulillah alhamdulillah Bago penghormatan kita datang saudara, saudara sedulur muslim, sedulur islamawan, apa mana kok ibu, bapak, guru, agak sedulur islamawan itu penghormatan buat namung tentunya dunia. Kadang-kadang kita mendengar istilah para pelayat banyak memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Keliru. Nek nah, penghormatan terakhir itu terkait dengan kuburan, mulai itu mulai ratau dungaki. Itu berarti penghormatan terakhir. Orang hormat mana kita bukan diajari penghormatan terakhir. Kita diajari hormat ketika hidup, hormat sesudah wafat, hormat badani, saat wafat, dan hormat badani wafat. Alhamdulillah, alias hormat seterusnya. Alhamdulillah, ketika hidup kita hormat kepada saudara kita dengan muasyarah mu, -mu, -mu singapik, mujamalah singapik, ngomong singapik, tidak laku sing saya kali dulur-dulur kepada orang tua nopo meleh. Kita bagi, badan tani sedo kita diajari di sing ape hormati gak di kafani di mandikan gak di kafani di kubur di makai badan sedo pak tuh di kubur gak di tahlili gak nama ngatur badan nah satu yos dino batang bulu dino seminggu batang bulu dino satu dino setahun makai terus di holy alhamdulillah Berarti bukan penghormatan terakhir, tapi penghormatan seterusnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma lu datang sedulur mau ngoten apa mana tenggiri wong tua gini apa nggih gini apa alhamdulillah hari ini ki kita sakit melaksanakan nopo sing jadi kandungan ajaran niku kita memberikan penghormatan tentang sederet kita buat namung ketika hidup pak dani sidong ki kita hormati kelawan kirim pandu oh, alhamdulillah Muka-muka dipun tampi di ning Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Hasbunallah. Nomor loro sing dipun koreksi napa Penghormatan terakhir keliru. Kita tidak mengenal istilah penghormatan terakhir. Nomor loro peristirahatan terakhir. Kita naik kadang rono berita, ya banyak para pelayat datang mengantarkan almarhum menuju pengistirahatan yang terakhir. Loh. Lah kubur niku dianggap peristirahatan yang terakhir? Keliru mboten? Keliru niku ya nah, iku. Gimana mangke? Peristirahatan terakhir niku mangke sampean teng swarga niku istirahat terakhir. Amin atau Amin atau Amin atau Neng gini kubur niku transit. Napa? Transit saat ada ini mangke ono apa fase-fase kehidupan selanjutnya ono hari kebangkitan ono hisap ono mizan ono ngomor sirotol mustaqim nembe mangi peristirahatan terakhir niku teng swarga. Amin atau Muka-muka sedoyo dari ahli suar kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma inna nasaluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Amin Allahumma Amin Allahumma Allahumma antas wa minkas salam fahayyina wa adkhilnal Amin Allahumma. Bila. tidak ada istilah penghormatan terakhir dan boten yang teristilah peristirahatan apa? Peristirahatan terakhir bukan kubur, peristirahatan terakhir mangkit dan suarga istirahat. Amin Allahumma. Sebagian dokondo mati, mati ni ku hatil mukmin. Kematian ku istirahati wong mukmin. Jadi sampai yang pengen istirahat, ya mati ya Gimana Nah isi urip si sibuk kaya bos kausan ini isi urip si bali mereka memiliki ceramah mereka memiliki Mengitung pondok si mulang muridi Mengitung pondok si Ratu rahmi kono si tatur rahmi ini Itu buat renten istirahati Gih, nah ini bukan peristirahatan terakhir Nek istirahat al maut rahatul mu'min Begitu mati istirahat Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai pengen istirahat betul Panjang umur amin atau umat Amin atau umat iki wis dites ana corona terancam dengan selamat kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengen akeh sing mati kena corona mboten. muga sing mati dirahmati Allah. Singapura Gusti Allah. Oleh pangkate mati syahid. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngeri ana corona wingi niku. Lok tamun kiai saking Jawa Timur. ota kon iki pripun keadaan masyarakat tenreko wah masyaallah bib sing antri teng dokter niku 300 wong sing antri jamu sawanan niku 400 lho lha kok akeh sing sawan lha kok akeh sawanan innalillah berkopeda 5 menit innalillahi wa inna sawanan gapure masyaallah alhamdulillah kuat imane alhamdu alhamdu amin dauma Amin Allahumma. akan dipun Allah subhanahu wa ta'ala. Milo ayo kita diajari untuk menghormati saudara kita ketika hidup, menghormati ketika wafat, dan menghormati Pak Danis itu. Alhamdulillah. Dan ketika hidup dihormati kelawan apa? Kelawan mu'amalah sing -say. Hubungan sing ape. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. maringi contoh. Salu Nabi. sallallahu alaihi wasallam la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa kanjing nabi niku boten nanti ngendikan boten nanti berbuat kecuali sing ape-ape ape. amin Allahumma kira-kira niru niki iso boten nek ngomong sing enak-enak nek berbuat sing ape-ape sakit boten kira-kira amin Allahumma niki sing kudu kula dengan tiru dalam pergaulan sehari-hari ngomong sing apik berbuat sing apik alhamdulillah

Iki wong itu teko, wong itu teko. Pilih wong loro, sampean sakit nopo, anu kok kondoni dokter kula kenging penyakit kanker. Mesine, ah, sabar, sabar. Terus ikhtiar, terus berobat, sampean waras, yakin waras, iki omongan sing enak. Gene apa Niki mboten. Kowe loro apa? Aku kondoni dokter kena penyakit kanker. Hah? Kanker bahaya loh oh. Aku dikonco kayak sampean terus minggu mati ya. Sampai terus bilang, Dino, aku limang dino, yuk kurang loroh kaya ada yang bisa ngerti perbuatan sana? ada perbuatannya apa? yang ngomongannya perbu orang? Perbuatan perbuatannya nah omongane ya nah, ayo kita yo nah ngomongannya yo nah perbuatannya, amin atau ma, amin atau ma, Niku kita menghormati saudara kita ketika masih hidup, menghormati pak ketika sedo gitu, di dusi, disolati, dikubur sing sama sini, menghormati pak dan sedo gitu, tahlil sedino, pitung dino, patang bulu dino, satu dino sino, sampai seterusnya. Alhamdulillah. Amin untuk Amin untuk Ayo kita bareng-bareng belajar mulut sing ape, perbuatan ke sing ape. Insyaallah Allah saya, mergondon saya bu. Sing sampian saya contoh saking kancing nabi ini ku, yuk ahlaki kancing nabi. Ajak nyontoh nopo, wajahi kancing nabi, ora bisa. Wajah nabi ini di dicerita no, teng maulid tiba, alifi yul anfi. Irung ini ke huruf alif.

kita bagi. lah, sing sakit kita contoh saya kancing nabi itu buatan fisiknya kancing nabi ini akhlaknya kancing. Salwa ala nabi. Salwa ala nabi. Jadi antara akhlakul karimah kancing nabi, nak ngomong saya, nak berbuat ke saya. Salwa ala nabi. Insya Allah, nak kalau sakit kalau macam dengan sakit nyontoh kehidupan kita sukses. Amin atau huma? Amin atau apa? saya apa yang keluar dari mulutnya manusia? Kenapa sih 900 akhirnya 2000 lonceng dengan sing paling berharga dan manfaatkan ke niku nampung kalimat kalimah nampung napa? kalimat thayyibah keluar dari mulut kita, kenapa sing metu mulutnya TV se-alian 600 artinya itu, itu mumbai, itu netawar larang di, tawon tawar 900 akhirnya 1000, 1000 sak juta ana sing akhirnya juta, akhirnya 1000 Hah? Rana regane, nanti salah dokok, malaki berkorok. Gitu apa ngga? Kono ponjomu lewatnya, Duh, pak. Duh, Gitu apa ngga? Yang paling berharga yang keluar dari mulut kita hanya kalimah, nopo. Idu, nah, Wah, ini idunnya Dewi kalah, kalau idunnya tawar. Iler mu, ilere walet orang, be. Walet. Na ilere menungson, iku payu. Pak Yayi, iku suge-suge. santri ini kena turu tak ada ibadah. Gini lagi? wah saben subuh panen, alhamdulillah, alhamdulillah nyata ini boten-boten payu, bila masya Allah berlaku. padahal santri ku kena ngiler wakai rakar wang santri ini ku buat bantal putih seminggu buat tili sana Sumatera irian <tuh -tuh. masya Allah ku nak ditadai wis bira. bila ini Nah, yang paling berharga hanya kalimah napa? Kalimat thayyiban niku napa? Sing Gusti Allah alhamdulillah. Sing Kanjeng Nabi selawat, sholli salim. Sholli salim. Wala ali wal Zikir, sholawat, paus, Qur'an itu sih bakal bali manfaat gawe awai diwi. Alhamdulillah. Yang keluar dari mulut kita yang bakal bermanfaat gawe awai diwi. Alhamdulillah saliani sing metu suka tutu ini mereka no manfaati. Gimana bang? Bila masya Allah berlalu, ayo kita jaga mulut kita, kita jaga perbuatan kita, ngomong sing ape ape, berbuat ke sing ape ape. Alhamdulillah. Inna Allah Jamilun wa yuhibbul Jamal. Khusyuk Allah niku maha bagus dan senangi karo sing ape ape. Amin ma? Amin ma? Amin ma? para rawuh kita, kita berbuat sing api. selalu dalam keadaan apapun ngomong sing apik berbuat sing apik ah. amin Allah. datang sedulur sing sampun kita berbuat sing apik dengan mengirim doa nggih nggih kirim patung amble sampean teng kampung jamaah tahlil mboten Enten, meskipun jamaat jamaat tahlil tentang kampung niku sampai pada kalau kirim tuh mau kali wong tua sampai hadir. loh main dua meniku insya allah tak wa arwah muslimin wal muslimat lan roh roh kaum muslimin wal muslimat kena kape alhamdulillah we mau mu tahlil nak gune budi niki budi bud budi niki? parakan apa parakan canggah sih boleh inong peta we rano niki sampai sampe Amerika ana wong Islam sing mati teng Amerika melu oleh alhamdulillah nek ana Islam sing teng Rusia melu ento ana wong Islam teng Pakistan melu ento alhamdulillah milap majelis kumpulan taklif setan desa-desa niku daerah-daerah senajan teng pojokan ini, cemlorot tekan pundi-pundi alhamdulillah alhamdulillah Teguh majlis kita menghormati datang dulur-dulur kita sing sampun sedo. Kayak tidak Niki, kita 100 hari wafatnya punyai Siti Uswatun Hasanah. Moga-moga balik ke Sainan di Tengkulau Panjeringan Sedoyo dan almarhumah oleh kuburi lapang Jembar Padang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan mungkin-mungkin pulau -mungkin Panjeringan diberi paringi barokah di Nengbusya Allah. Gadah anak keturunan sing solihin dan solihat. Amin Allahumma bapak Inna, nah bokne anak nah, alhamdulillah alhamdulillah wong bian itu saking kepengenin dua anak keturunan sing genah sampai yang mantu wae kita eh, bulan besar temerik ini bulan besar akeh wae mantu pora akeh okay. solekah mantu Sadiah, mantu rohana jumadi solikin saadah rongadah telungadah terus patuh kabeh. Alhamdulillah. Sampai naik bulan besar niku teng gene Mas Mahbub iki Mas Bobi teng Semarang niku sak kampung wong wedok niku wedakan sepisah, nggih kondangan ping pitu Nggih. Kena saking katae wong apa? Wong mantu. Lah kenapa mantu kok milih teng bulan besar? Mergo bulan besar wong Islam sak jagat memperingati perjalanan keluarga yang dimuliakan Allah, keluarga ini, Nabi Allah Ibrahim alaihis apak saleh bapak salihah anake saleh bapak nabi ibune salihah anake nabi cara sakniki bapakne nah bokne anake nah beh alhamdulillah la anane wong biyen mantu bulan besar ana penyuwun tobih ya Allah. niki anak kula rabeh no bulan besar muga-muga sing lanang nah sing wedok anak turune alhamdulillah saya mboten um ngomong biyen lan niku saking kepengine dua anak keturunan sing gen dereng cukup niku. ikhtiar pertama mantu tekan bulan besar, sing nomor loro, kan ngeleng-ngeleng dina sedone bapak, dina sedone ibu sing diarani dina apa? Geblak, ceramiki geblak. Geblak kuwi naas. Naas apa geblak? Padha wae. Nggih, Semarang geblak. Tangih turu kok elengo iki dina Senin pon, iki sedone bapak. Terus kita kirim pandonga Ini apa enggak? Oh, dino sedone ibu kirim pandungan. Tujuan ini ku diken ngeling dino sedone bapak, dino sedone ibu, supaya kita kirim apa? Pandungan, apa fatihan, apa sampai moco yasin, apa moco tahlil, kok kirim no bapak ibu sing sampun sedo. Saya betul? Saya betul? Saya tau ngono. Saya tau ngono. Dereng, gue malah salah paham. Angkat dino geblak malah rawani apa-apa. Meh ada teratak, ojo ke belakang bapak, ada pindah rumah, ojo ke belakang oh asal selar barbar, gila bangke? kalau pernah ditekan wong wedok, nyuwun tanggal, ntar bib, bulan niki Ryan kontraktor, ngerti kontraktor, kontraktor itu kontrak ini orang tahu pindah ini kontrak itu orang tahu pindah ini, kita kontraktor, bulan niku Ryan kontraktor, saya ini alhamdulillah diparingi khusyolah pun ada rumah biang bayu, alhamdulillah. Wis diparingi Gusti Allah wis disyukuri. Lah piye kula ajeng pindah, Bib. Nyuwun dina sing apik. Wis dina apik kabeh. Kowe pindah monggo dina apa wae apik. Mboten, Bib. Jenengan pilih nek dina wis kula jelasno. Kowe nek pengen dina sing apik, dina senen. Kanjeng Nabi niku pindah saking alam rahib teng alam dunia dina apa? Pindah saking pekah teng Madinah dina napa? Pindah saking dunia teng alam kubur sedo dina napa? Lah kowe nek pindah-pindah dina senen Dok. Wis tak jelasno ngono sik takon. Lah niku no napa? Wis dijelasno se Senin apa? yo sak Senin-senene, sing penting kowe gak diseneni iku lho padha ngono sak. Boten bebas dinak ya Senin legi, Senin legi iki perjalananmu ben manis kabeh. Kowe manis, bojomu manis, anakmu manis. Ampun niku beb, niku geblake bapak beb. Ya wis Senin pon, anu geblake simak. Ya Senin paing, anu geblake bae. Kowe suwe-suwe ra pindah malah geblak dhewe kowe lah. Gini apa Bila anak kita kan minta ini dina sedane wong tua, geblak itu ben iso doa ake. Alhamdulillah. kenapa? Mergo anak sing doa ake wong tua sing sampun Ini kemar kelebu anak sing soleh. Seorang ulama ditanya, Mbah, ini ku bocah nom, ini ku Masya Allah, Mbah, maji ini seragam. kelebu bocah soleh, nama batin bah Mbah. Lah doa ake wong tua ini apa? Nek doa ya soleh, nek orang doa orang soleh. Mergo kondok, lekondo, wawaladun solihun, ya doa anak sing soleh sing doa ke wong tua kekali milo nek doa ke wong anak sing soleh nek orang doa ke anak sing ya nah gini bang Bila ayo kita doa ke wong tua kita rob yang firli wali wali daya warham huma kama rob Bayi Sogiro amin huma amin huma muko muko Eh tiari putra putri ini buah punyai sesuatu hasil nanti pun tapi dengan kusyolah catat sebagai anak anak sing soleh. Amin atau Amin atau ma? Amin atau ma? Bila para rawa hingga dipun mulia akan Allah. Ayo kita nak iling niku dino sedane wong tua. Ayo kita dongak lagi. Merkondon sewo. Kematian niku mboten akhir dari segala sesuatu mboten. Nyata nih sampian aja kirim gajaran teng wong tua ya si iso. Kenapa nge? Bekti kali wong tua nge bak dani sedo kali nanti kau isi sugeng kita tetap dianjurkan. Alhamdulillah. Lah bekti teng wong tua pripun. Nanti kau urib kita khidmah nabuhosen apik nalika pun sedho terus kirim pandonga niku baktine teng wong sepuh muga-muga dipun tampi dening Allah alhamdulillah alhamdulillah mau dipun aturaken kaligus ka ustaz baro abakum tabarruum abnaakum bi fiqtiya wong tuamu sok ben bakal dibekteni karo anakmu nek sampeyan kare wong tuane nah sok anakmu karo sampeyan yo bakal nek kowe mbek wong tuamu yaknah anakmu mbek kowe bakal yo Bila ayo jadi sing nah ben kita dua anak-anak sing genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iki kok wis jam 4 seprapat sudah setengah lima asar. Wis asaran dulu. Wah, pompa daerahnya. Yang ngoten kita tutup pawon ben iso asaran kabeh nggih. Ben manfaat barokah kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo bareng-bareng kita mengucap kalimat tauhid, nggih sing mantep dilebok no tengati manfaat gawe awai dewi lan manfaat gawe bapak bapak ibu kita sing sampun sedo amin atau ma afdalu ma gultu ana wa nabiyuna min gabli la ilaha illallah la ilaha illallah إلا الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا. وعليها نموت. وعليها نبعث. ان شاء الله من الآمنين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كده ما أبسن قطة ممكن ممكن منفعات والله الموفق إلى أقوم من الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته